Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Mama Dewi and Family. Halo teman-teman, apa kabar hari ini? Semoga teman-teman semuanya sehat selalu. Amin. Sehat. Ini ada abang. Makan apa bang? Siomay. Lewat depan rumah. Ini ada anakku, mantu, yang paling ganteng. Saiki mantune nek loro lho. Mas Wahyu sama Mas Cawi. Oke, teman-teman. Tadi tuh Abang mau menunjukkan sesuatu ya, Bang ya. Abang mau menunjukkan. Mau jahit. Wih. Udah enggak sabar, teman-teman udah dapat jahit. Dapat seragam. Seragam. Batik untuk tunangan besok. Ini teman-teman tak kasih tahu dulu sama mama. Mama tuh dapat dari keluarga Kudus kemarin itu waktu kesini ibu bapak. Mama dibawain rambutan itu satu karung. Ini udah mama bagi-bagi nih tinggal ini. Ini loh, ini kardusnya besar. Nih tinggal segini nih. Terus mangga juga, ini tadi udah mama bagi juga di kantor nih. Nih yang belum ngambil nih Ayi, Mbak Yeni juga belum. Tantani, nanti kita kasih juga ya teman-teman ya. Terus ini tadi juga udah mama bagi di kantor sama di poskuriti. Ini juga tadi udah mama bagi di poskuriti juga. Terus ini ibu juga bawa buah, udah diperitilin. Terus dibawain apa lagi ya? Oh kue. Kue. Oh ya, cokodol udah dibawa abang dua. Nah, ini juga masih di sini. Terus amat ya, Nak. Terus ini bawa kue itu dua. Dua kotak ini loh, teman-teman. Ini kita jadiin satu aja. Ini sementara ini belum dikembalikan. Meja makan masih di sini. Terus ini baju yang disuruh mama cuci, tapi mama belum cuci karena yo waktu nih belum. Itu kan teman-teman ya. Mama tuh masih capek, jadi tadi tuh bangun subuh, terus tidur lagi sampai 8:30 baru mandi. Dan pulang kantor istirahat tidur lagi. Hah? Tadi mama istirahat tidur kan, sambil ngedit itu. Di ya kan? Iya. Tadi pagi ya? Pas siang itu loh. Kenapa? Oh iya pagi ya, di bawah jam 10. Aku kan keluar. Terus? Iya, mama enggak ada, mama ke notaris. Iya tadi. Enggak, tadi pagi itu kan kamu lihat kan, mama bangun sambil ngedit. Bangun tidur ya? Mama tidur sambil ngedit. Apa mau berangkat? Iya. Ya gitu. Mana yang mau ditunjukkan? Ini masih baru pulang kerja nih, masih belang kerah wis, wah urung sempurna. Oh ya. Nih teman-teman, abang mau jahit sekarang. Ini loh teman-teman. Sudah. Ini. Nina, kamu aja yang bentangin. Jadi enggak ini lah. Pokoknya dia begini dah. Mana? Nanti susah masukin ya. Oh ya, nanti kamu enggak bisa masukin gitu ta. Itu atasan ya, celananya udah punya atau mau jahit atau beli jadi? Beli aja. Oh ya, wes. Celananya kan hitam, kamu kan udah beli kok. Udah, yang kemarin dibawa ayo. Karena ini mau tajar, bawahnya tuh keren, yang kayak gitu loh, putih. Ya beli aja dulu, nanti kalau misalkan jelek, seenggaknya aku punya opsi. Ya, dong.
buat kerja lah nanti suara. Dan ini ayo Mbak ini. Ke Mbak mana? Mbak Farah. Yuk Mbak Farah. Mbak turun Mbak. Lagi ganti baju. Iya, ini pura-puranya udah jadi istri ya. Ini mau makan. Mbak Farah turun. Kita mau makan Mbak Farah. Ruben. Meski tutorial wis dadi. Ya, weekend rono ya wis. Jangan ngeluh. Ya ngurusin gitu-gitu lah yang bisa diurusin ya. Udah janjian sama Mbak Yeni? Kurang tahu. Kak, udah janjian sama Mbak Yeni? Hah? Telepon enggak salah. Walah. Bentar teman-teman ya, nanti Mama sambung lagi. Soalnya mau makan di Mbak Yati. Tadi itu Mbak Yeni yang ngajak. Mama Rita masih ada? Masih. Oh, masih. Ya udah, Mama telepon dulu ya, teman-teman ya. Nanti kita sambung lagi. Ya, teman-teman kita berangkat ke Mbak Yati. Kita mau jemput Mbak Yeni dulu. Loh, ala ya Allah. Ben. Di kursi, nak. Mau sekalian taruh batik di Mbak Sita. Ada, nak? Thank you. Mama naik mana nih? Kak, tolong. Bang, itu nanti aja. Udah ditunggu Mbak Yeni. Enggak, maksudnya ini loh, Mas Cawi kan naik motor. Gak usah Mbak Yeni, minta tolong taruh ini. Yeah. Kan udah ada. Ini teman-teman akhirnya di sini. Kita nggak jadi ke Mbak Yati. Karena Mbak Yati habis. Jadi kita ke Kimchi aja. Ini Kimchi. BRI SOS. Yang jelas Mbak, BRI SOS gitu. Rambutmu betulin. Diajak kayak diajak-ajak. Ya. Ada mobil itu yang ini lagi telepon Mama Rita. Ya udah yuk masuk yuk. Mas Sawi loh, Mak. Yo. Telepon. Awas, ada orang. Ya telepon, telepon. HP-nya dirisa. Itu? HP-nya dirisa. HP-nya Mas Sawi. Oh ya? Astaga, iya, mana bisa kayak gitu kok yuk aneh. Siapa ini? Heeh. Via telepati. Wes mbah, yuk kita masuk dulu. Avido, Mama di sini ya. Do. Avido. Oke. Hei, makan. Makan, cepetan. Ini kita nunggu Ayi, teman-teman ya. Kita nunggu Ayi. Ini kenapa makannya berdua? Kenapa makannya berdua? Aku kenyang, aku tidak terlalu lapar. Kamu makan apa? Makan toh yang banyak. Masa apa kasih ya? Hah? Tadi apa aja, pelan-pelan yang makan. Tidak nikmat. Nanti beli al botol ya. Ini pas keluar diingat-ingat. Kalau pas di rumah aja bilangnya beli. Tapi nek pas di luar, keluar, lupa. Ya udah ini makan dulu. Oh iya. Ning di Pujasera. Ayah kong mana? Hatiannya, Mbak.
Ini kwitionya. Ini Ayu. Udah apa? Belum. Mana Ayu aku? Oh ini aku. Ini aku. Pakai kursi makannya di sini. Di sini di freezer. Salam. Ya udah. Aku mau di bawah apa di duduk di kursi? Kursi ya, Bang. Ya udah. Bisa nih kita. Bisa apa kursi? Boleh di mana? Ya udah situ enggak apa-apa. Udah. Serut, 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 serut. Nah, nah, nah. Mana punya ya aku? Punya aku mana? Kamu pesennya apa? Hmm? Kak Gulombor dulu. Enggak. Aku golek iku lho, Mbak. Mangsa kopi lho, Mbak Intan. Iki kenapa kering iki, Mbak? Mbak Yen, senane aku mana? Aku udah ayu. Nasi gorengnya, Mas. Iki lho, Mbak, iki lho, Mbak. Nasi goreng biasanya, Mbak, udah. Enggak pakai kopi. Kurang kopi ya. Enggak pakai kabeh, Mbak. Nasi goreng. Nasi goreng. Sopo? Nasi goreng enggak pedes. Aku. Oh, aku. Nih. Itu bihun kuah. Oh, enggak jadi sih. Enggak ada tulisannya. Makanya aku ya ada nasi goreng tapi enggak pedes. Berapa? Satu. Iya. Tak boleh satu. Pidu, namakan. Nasi goreng momi. Udah. Nasi goreng momi. Nasi goreng apa mie kong? Apa kong? Satu lagi. Tanyain nasi goreng apa mie, wes mbok. Iya, iya. Ya wes makan dulu. Dulu. Terus mejone ning sor. Nah, tukung nah. Iya makane. Kamu tengkurap bang jadi kayak kamu nungging. Jadi meja ya. Apa yang bakon nungging jadi mejanya aku gegere. Mumpung masih panas itu lho, Bang. Ya, teman-teman sudah selesai makannya. Yuk kita berdiri. Kita berdiri. Yuk. Mbak Rita. Nah itu bagus-bagus.
Nilai bagus-bagus. Oke, disikat. Dikucek air. Oh, makanya ada kemaleng lagi kan lo. Bongkar-bongkar ya. Bongkar-bongkar lemari ya. Ini mau bongkar-bongkar lemari nih Mbak Yeni. Ya Allah. Iya, mau bongkar-bongkar lemarinya Mbak Yeni. Mau bongkar-bongkar jilbab sama bajunya Mbak Yeni, teman-teman. Alhamdulillah banyak yang support. Mama Rita, Mbak Yeni. Mbak, matur suwun. Jajar kok. Loh. Lah metu kabeh, Mbak, aku muni matur suwun, bingung, Mbak. Terus Mbak Yeni ini, matur mun rung bayar jare. Aduh ya Allah. Pinnya itu loh, Dus, jadi penuh. Apik, Dus, sandalnya. Itu krok asli ya? Iya, dong. Tumben. Wae gelem. Ya, pantes ya. Pantes lah. Alah wis rewel e, tak syuting pisan kok. Iya. Makasih ya. Birong. Aduh. Birong. Te dodol atek bingung ya, Mbak, Mbak. Kuwedine banget. Iya. Akhirnya, yuk. Apa ya? Aku lihat anak kecil kayak gini. Kune sih gitu. Iya. Dulu Abang dalnya kayak gitu. Warnanya hijau. Abang masih ingat enggak ya? Tuk kok sama ada. Siapa? Krok. Beyo. Gaya. Sudah ya, berpisah kita. Aku dulu Mbak, naik Mbak. Ya teman-teman, sampai jumpa lagi nanti ya. Nah ini kita mau ke UMKM teman-teman, ini lewat Pujasera tuh. Sini Pujasera. Iya, pujaan hati. Rame juga ya. Rame ini. Ini kalau mau duduk iso wong 30 masuk semua bang, itu satu sub gitu. Ini loh Kak, ada anunya Kak. Fitness. Mana? Ya. Oh, di sini. Oh. Kemarin aku nyoba di sini. Kalau aku senam. Iya, iya, iya. Ini yang Om Hengki itu ya, Pak? Iya, Om Hengki itu. Oh, rame ya. Iya, oh, ya, rame. Mbak Yeni apa nak fitness sini, Mbak? Enggak, aku nganu aerobik. Di lah UMKM-e. Ini Nasmuko. Oh, di sini. Mana UMKM? Tuh kanan. Iya, iya, iya. Lihat ya, Pak. Ini loh teman-teman, apa namanya UMKM-nya? Ki kamera nih mama apa emang lampunya? Udah kita pulang teman-teman. Ini cuma baju trip-tripan aja. Ini apa kabar? Dikira tadi tuh ada makanan, ternyata tidak ada. Tidak ada baju. Tidak ada makanan, hanya baju-baju saja. Terupen di sana. Anaknya terlalu risau lagi. Iya, wes terserah. Lewat mana aja nih? Kita mau pulang, teman-teman. Saya penting wes dulu. Tinggal tapi Mama Rita ngetot no. Dikira meneng di. Mas ya, nganterin kakak. Nah, ini kita sampai ke rumahnya kakak. Ada Mas Sawi? Kowe kok terus doprok ning pinggir kaya hah? Ya Allah, lagi bar medul ke mobil kok iso ngomong ngantuk lho. Ya Allah, Mbak. Mbak baru juga jam 9. Kak, sabar. Mbok otak-otek ngono. Ketiduran ta Mas Sawi? Oh, motornya di sini. Ini motornya di sini, kirain tuh di mana motornya? Kak, Mama belum dinaikin mobilmu loh. Ada enggak ya orangnya nih? Tadi Mas Sawi pakai motor apa? Mah, pas mau keluar. Motor Mama. Woi, ya nek kono tenan wonge, gak kowe. Sek. Motor Mas Sawi mana? Di sebelah. Ada semua, motor sepeda listrik ada, tapi yang motor motor balap.
KLX. Kamu gak bawa kunci, Pak? Ya, wes, berarti di rumah Mama. Wes, wes, yuk balik, Nek. Ya, Nek. Oh, malah ya. Gila, ya, gila bocah ini apa? Itu kan kotor. Itu kan kotor. Eh, itu habis dipipisin kucing, habis biangnya. Ya Allah, Ruben, yuk. Ayo, Ben. Mas Awi kayaknya masih di sana, teman-teman. Tadi itu kan janjian di makan di Mbak Yati. Lah. Ternyata Mbak Yeni sebelah kono berarti. Ternyata pas telepon di tengah jalan telepon Mbak Yati itu, Mbak Yati udah habis. Nah, Mas Awi itu baterainya lobet, HP-nya dititipkan Kakak Abel, dikira langsung ke Mbak Yati. Ternyata kita tadi enggak jadi ke Mbak Yati, ke Kimchi. Lah. Setelah dari makan tadi langsung nganter Kakak Abel ke sini. Eh, dari tadi lihat UMKM toh. Lah, orangnya belum pulang, wes. Gagal. Ruben. Katanya beli es krim cepetan, Le. Ya. Sini, Ben, sini. Ya, itu Mbak Yeni lari, lari. Sakno, hujan, 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 hujan. Dah, yuk. Kita pulang teman-teman, udah nguncal Mbak Yeni tok. Terus jemput, jemput. Pulang. Ini loh teman-teman, hujannya kayak begini loh. Nah, itu Mas Awi ada. Tangi dulu. Iya, pasti ketiduran tuh. Ada masukin aja dikit, Bang. Enggak bisa. Enggak pasti enggak bisa. Moncongnya masa? Enggak bisa. Lihat tuh motornya di situ. Tuh lihat motornya di situ. Ada motornya. Bingung, ayo mana ada payung? Maret payung di situ ada dua. Harusnya ambilin yang gede tuh. Yang warna-warni gede masih ada nggak? Tuh ada. Sebenarnya ada gede di dekete sepatu di pinggir sana yang dekete sapu itu loh. Dia masih dilipat kecil. Ya. Dulu lu lu. Pancurannya dipancurin. Harusnya dia pakai jas hujan enak ya. Kamu dulu lah wes. Harusnya Kakak enggak usah, langsung pulang aja. Turun enggak? Langsung pulang. Bang, majuin aja bang, majuin aja. Ini kan masih mundur kan. Jadi yang posisinya nggak mundur, yang landai. Nah, kayak gini. Nah, terus aku muter sananya jauh. Dari sana juga jauh. Enggak, kamu mencolot sini. Terus, nah, terus nanti situ. Masuknya juga jauh. Mas Cai masuknya sini leh, biar mencolot. Nah, turun aja dulu lah. Ya, se leh, mana payungnya se, se, bentar. Ya, kontennya di pos ya. Tuh, teman-teman, walah, hujannya kayak gini. Masya Allah. Astagfirullahaladzim. Ya, tutup. Ya Allah, naik gelem udane kaya ngene. Satu dua lagi ya. Nah, tuh, Bang, itu burung kehujanan enggak sih? Enggak. Beneran. Kasihan ya. Kasihan enggak, Bang? Burung itu. Tuh, lihat toh. Mending gua ambil taruh ya. Enggak lah. Itu lo kehujanan. Ambil aja lah. Kalau enggak taruh sini aja, Bang.
sini aja. Nah, kehujanan siang. Pesinginan. Ya, kita taruh oke. Sini. Yuk. Ya, Den. Ya, soalnya nampu ya, saking gedenya hujan. Sampai nampu. Basah, Ben, kamu, Ben? Aduh, alhamdulillah, wes. Iya, wes, udah mandi. Mama wes sholat kabeh kok. Bisa udah. Maghrib udah. Wes. Nah, oke, teman-teman, kita akhiri dulu video hari ini. Sebelum kita akhiri videonya, nih Mama mau cerita. Kemarin tuh waktu acaranya Kakak Abel Tingkepan tuh, teman-teman ya, ada Grab datang. Ada Grab datang. Mbak Endah kan udah WA Mama, katanya nanti mau kirim jajan sedikit katanya untuk acara Tingkepan Kak Abel. Terus Mama bilang, "Ya Allah, Mbak Endah kok repot gitu kan." Terus enggak apa-apa, Ma. Kirim sedikit katanya. Oh ya sudah, akhirnya ya udah Mbak Endah makasih banyak kan gitu ya. Udah gini kan, nek mamah maklum ya, karena Mbak Endah kan sedang hamil besar ya, ya pastinya sudah males lah kesana kemari kayak gitu ya, karena wis mapake awak kan wis rasane wis kayak gitu kalau hamil besar wis, nek mamah maklum ya. Mbak Endah kirim snack gitu, kirim snack. Nah terus kan ada Grab teman-teman ya, ada Grab tuh udah agak sore itu ada Grab datang. Rumahnya Mama Dewi ya, iya gitu kan. Gimana Mas, Ibu ini ada kiriman katanya, ada kiriman snack katanya. Oh iya, dari mana Mas? Mama tanya gitu, dari Mbak Agin katanya. Loh Mbak Agin, tadi kan Mbak Agin udah kirim kan pagi itu kan, Mbak Agin udah kirim kue kan ya teman-teman. Kok ngirim lagi kan gitu kan. Terus Mama tanya, dari Mbak Agin Blora? Iya Bu, dari Mbak Agin Blora katanya. Oh ya sudah. Terus Mama panggil Mas Sawi sama Ruben tuh kan ke dalam. Itu sebenarnya itu Mama udah bilang di vlog, ya Allah Mbak Agin terima kasih kok kirim lagi kan, Mama gitu kan. Kok kirim lagi gitu ya. Terus ya wes, terus habis itu tuh Mama nggak sempat WA Mbak Agin, nggak sempat WA Mbak Agin ngucapin terima kasih. Pokoknya karena kan itu acara udah hampir mulai kan teman-teman, udah sore banget. Udah orang-orang tuh udah ada beberapa orang yang datang, jadi Mama nggak sempat WA Mbak Agin. Nah, setelah selesai acara kan, terus keluarga Kudus kan datang. Nah, udah makin Mama nggak sempat lagi tuh WA Mbak Agin. Pikir Mama nantilah kalau udah malam Mama ngucapin terima kasih sama Mbak Agin, kok kirim lagi gitu loh. Kok kirimnya dua kali kan gitu. Terus ya udah. Terus akhirnya setelah selesai acara, terus keluarga Kudus datang, terus sampai jam berapa itu keluarga Kudus pulang, kita ribet lagi teman-teman. Kan ada Mama Rita, masih ada Mbak Yeni kan. Terus kita jagongan semua di sini sambil bagi bancaan. Terus itu sampai malam jagongan sama Mama Rita sama kakak itu di sini. Udah Mama lupa ya teman-teman, Mama lupa mau WA Mbak Agin mau ngucap terima kasih. Nah terus Mama tuh gini, loh katanya Mbak Endah mau kirim jajan. Nah itu sempat gitu teman-teman, katanya Mbak Endah mau kirim jajan. Duh, jangan-jangan empat tambah tadi dari Mbak Endah, tapi kok Grabnya bilang dari Mbak Agin. Malah Mama itu dimintain ongkir teman-teman, dimintain ongkir 50. Ibu maaf ya, ini ongkirnya belum dibayar. Oh nggak apa-apa Mas, berapa kan Mama gitu, 50. Ibu maaf ya Ibu. Iya nggak apa-apa, udah nih Mama bayar cash kan 50. Nah setelah Mama bayar tuh jam berapa ya, itu Grabnya WA lagi gini, Ibu maaf katanya,
ternyata saya salah, ternyata ongkirnya tuh udah dibayar katanya sama jastipnya papanya gitu loh, lupa mama. Oh ya sudah nggak apa-apa mas gitu. Iya ibu, ini saya kembalikan lewat transfer ya, minta rekening ibu. Ya udah akhirnya mama kasih. Terus udah malam nih teman-teman, udah malam banget, mama WA Mbak Agin. Nah mama tuh curiga, katanya Mbak Endah mau kirim, jangan-jangan ini tadi kiriman Mbak Endah. Nah sebelum vlog itu hadir kan teman-teman, makanya mama yang acara itu kan mama nggak bikin uploadan lagi karena mama bingung teman-teman. Terus akhirnya mama WA nih sama Mbak Agin biar gak salang surup ya teman-teman ya, nanti barangkali itu kiriman Mbak Endah tapi Grabnya bilang dari Mbak Agin kan. Ya sudah, itu mama udah feeling itu, makanya mama terus akhirnya WA Mbak Agin. Mbak Agin maaf ya, mama mau nanya, ini tadi kan datang 4 nampan itu dari Mbak Agin atau Mbak Endah, mama bilang gitu. Terus karena mama WA-nya jam 12 apa jam berapa itu loh ya, akhirnya Mbak Agin gak jawab tuh. Akhirnya udahlah, mama udah edit tuh video dari awal, udah mama bilang Mbak Agin makasih ya Mbak Agin kok kirim lagi kan gitu. Ternyata teman-teman jam 3 Mbak Agin tuh balesin, mama maaf itu bukan kiriman dari saya tapi itu punya Mbak Endah. Ya memang Mbak Endah pesennya lewat saya tapi itu pesanan itu kiriman dari Mbak Endah. Astagfirullah ya Allah, untung itu uploadan belum tak naikin ke YouTube teman-teman. Ya sebenarnya sih sudah, cuma belum mama buka, belum mama launching gitu loh. Jadi mama edit lagi tuh teman-teman. Habis jam ya Allah Mbak Agin terima kasih ya, untung Mbak Agin udah jawab jadi mama ngerti. Akhirnya yang bagian mama bilang Mbak Agin terima kasih itu mama potong teman-teman. Terus makanya itu mama tulisin snack dari Mbak Endah kan. Nah itu mama karena kejadiannya tuh seperti itu, terus mama langsung agak siangnya itu mama pagi apa, pokoknya udah terang lah, mama WA Mbak Endah, Mbak Endah makasih ya snack kirimannya, mama gitu. Terus mama cerita bahwa tadi hampir salah paham Mbak Endah karena bilangnya dari Mbak Agin, terus mama dimintain ongkir, mama gitu, udah saya bayar semua ma, kata Mbak Endah kayak gitu. Iya Mbak, maaf Mbak, ini kesalahannya dari mas-mas Grabnya tadi gitu kan, jadi miskomunikasi. Jadi gitu teman-teman ceritanya. Jadi kemarin tuh Mbak Endah ngirim 4 nampan itu, 4 nampan snack waktu acara. Yes, pokoknya terima kasih ya Mbak Endah ya, maaf karena kejadiannya seperti itu. Jadi mama waktu di vlog nerima snack itu gak bilang makasih sama Mbak Endah karena si mas Grabnya itu bilang itu kiriman dari Mbak Agin gitu teman-teman. Jadi gitu ya, udah mama jelaskan seperti itu kiriman dari Mbak Endah. Wes, terima kasih pokoknya buat teman-teman semuanya, buat Mbak Endah, Mbak Agin dan teman-teman semuanya yang sudah support Mama Dewi and Family. Terus mama berdoa yang baik-baik buat kalian semuanya. Semoga teman-teman semuanya dimanapun teman-teman berada sehat selalu dan kita selalu dijauhkan dari semua masalah yang rumit, yang sulit. Semoga teman-teman dimudahkan semua urusannya dan dimurahkan rezekinya. Oke teman-teman, terima kasih. Sampai di sini dulu video hari ini. Jangan lupa bahagia dan jangan lupa bersyukur. Kita jumpa lagi di video yang berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.